Oke, okay, listeners. Kita sedang mau menuju ke makam yang ada di atas puncak sana, yang panjangnya 7 meter. Ya. Yeah. Ada tangga yang kita jalanin, yang akan kita jalanin ke atas. Lebih kurang 1000 anak tangga. Ini masih seperempat. Ini masih 100. Iya, itu lihat si Victor masih kesana lagi. Iya, kalau tulang sudah nyampe ke atas. Iya. Let's go, guys. Sedidau. Jorok nang ah. Horas. Go Batak. Ini sudah sepertiga manang tiga perapat ya. Ya tinggal saja perapat nih. Masih tiga perapat lagi pas perapat lagi. Tiga perapat. Ya. Mendaki ke makam peninggalan apa? Ali Syah. Hidu? Syekh Mahmud. Syekh Mahmud. Ali Syekh Mahmud. Pada abad masuknya agama Islam ke Barus. Kota Barus ini. Di atas ketinggian kita akan cek. Dan kenapa zaman dulunya, itu berapa ratus tahun yang lalu, dibuat di atas ketinggian. Karena dulu inilah datarannya, karena di sana itu masih laut. Jadi anak tangga laut, yang kita jalani iya, tadi. Sampai anak tangga yang kita jalani itu adalah daratnya. Laut. Laut, sorry. Laut, dan di atas ini nanti akan kita menuju ke kuburan itu adalah daratannya. Di beberapa ratus tahun yang lalu dan berapa ratus tahun kemudian laut itu surut dan menjadi datar. Tolong kasih biar aku filmin dari sini. Ya. Dan menjadi seperti ini. Jadi yang dilihat adalah tanam-tanaman. Dulu adalah lautan ya. Lautan, dan berapa ratus kemudian laut telah jauh ke menyurut ke arah perairan. Dan kita akan masih di atas itu adalah daratannya di beberapa ratus tahun yang lalu. Ya, para pendengar Radio Go Batak, inilah Bereku Pandapotan Sidabutar bersama Guide Nageleng Marga Tampu Bolon. Isodogarmu, adek Dani Tampu Bolon. Ya, Horas Go Batak. Wait. Ok, donc alors voilà, nous avons escaladé le mont Barus, ouais, 700 marches vaillamment sous un soleil de plomb, mais on ne regrette rien car on a une vue incroyable sur l'océan Indien et sur les montagnes de l'île Sumatra. Et voilà. Horas Go Batak. Good. Kita bikin berdiri, kita ambil foto rame-rame. Okay. Juga saya akan masa per anak otomatik pose di atas tuh. Okay, donc alors ici nous sommes sur le mont Barus où a été enterré le premier musulman en terre Batak. Et voici sa tombe. C'est okay. Thank you.
Lojen de Mandangi baru turun siang makam Syekh.